desa siaran tentang internasional desa atau musikan Indonesia dan episode Mandiri 3. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai karir dari dapur makan Yogi pada saat sudah menjadi mendung. Kita tahu bahwa setiap musim itu pasti setiap tahunnya pasti berganti-ganti. Di negara kita, di Indonesia dari musim mulainya itu ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tapi kita harus menyadari, membedakan dulu nih, maksudnya musim hujan. Jadi musim hujan ini juga berperan penting bagi kehidupan alam, sebenarnya meski hanya menguntungkan tapi tidak merugikan. Tapi yang bisa menguntungkan itu bisa membuat tanaman tetap tumbuh. Jadi maksudnya hujan itu juga berperan penting untuk menjaga agar kalau kita membasahi sama angin membasahi bumi, tapi hujan itu juga bisa menguntungkan juga untuk suasana duka. Ya seperti ibarat kayak di ini sih, dari beberapa serial kartun juga banyak menggunakan cuaca hujan itu sebagai duka. Tapi ada juga yang menguntungkannya itu juga membuat tanaman kita bisa tetap tumbuh. Terus juga hewan-hewan bisa bertahan lama dan juga menimbulkan mendapatkan rezeki. Ya mungkin tahu siapa? Tentu saja malaikat Mikail. Jadi merupakan malaikat Allah yang diutus olehnya untuk menurunkan hujan, memberikan rezeki. Ya iyalah, namanya juga malaikat Mikail kan memang selalu mengawasi kita tidak siapapun dengan mengubah kondisinya dengan cuaca hujan. Tapi yang merugikan itu, hujan itu mengakibatkan banjir. Tapi salah satunya yang mengakibatkan yang paling fatal itu hujannya adalah olahraga, yaitu olahraga jogging. Kita tahu kalau kita berolahraga jogging sambil kompleks tanpa diri kita sadari, itu justru kan kenapa? Karena ada itu kan mengandung virus dan bakteri yang tidak baik untuk tubuh. Meskipun daripada hakikatnya kalau kita terkena air hujan, itu bisa basah kuyup. Bagaimana kalau kita segera mandi, kita bisa mengakibat kalau terus sering melakukan terus menerus, badan kita itu akan merasa lebih panas ya. Badan kita menjadi panas pada malam harinya, ya sehingga kan tubuhnya tidak enak. Jadi demam panas itu tuh akan juga justru menguntungkan karena kena virus bakteri. Tapi tanpa harus kita ketahui, ada penyakit demam yang justru berbahaya dan ada justru yang tidak. Penyakit demam berbahaya itu misalnya demam dengue, terus juga demam berdarah dengue, dan juga demam tipes. Tapi kalau demam panas yang biasa ini kan karena berwajarnya kan ini ya, karena kewajarannya itu adalah karena kita terkena air hujan dari asli kotoran tadi. Karena kan virus sebatas dalam tubuh sehingga tubuh itu memberikan isyarat untuk mengumumkan panas. Nah, tapi bagaimana dengan perasaan jogging itu tidak boleh? Ya tidak boleh. Ya karena kan jogging di saat hujan juga tidak boleh bagi tubuh. Tidak boleh dilakukan karena bisa mengakibatkan berat badan itu jadi menurun. Bukan menurun, mesti menurun drastis. Dan juga karena mengakibatkan keringatan berlebihan. Dan juga lebih parahnya lagi, kalau kita lagi sakit panas tuh kita nggak bisa ngerap aku dan juga mengakibatkan stres. Nah, jadi tidak boleh melakukan jogging sendiri, cuma lebih fatalnya lagi itu juga membuat pakaian olahraga kita basah, walaupun baru pada hakikatnya sering ganti. Terus juga sering mengakibatkan terus jadi kakinya kotor dan becek. Dan meninggalkan sebagian kaki di ketika di sepatu ataupun sandal ya setelah kita jogging. Nah, dan lebih parahnya lagi kalau kita tahu bahwa apa? Kalau kita berjoging di waktu hujan juga tidak baik sehingga menyebabkan rasa membahayakannya adalah apa? Petir. Jadi petir itu juga bisa menyetrum kita tuh tanpa kita sadari karena kita terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Namun tidak berefek juga pada kondisi fisik tubuh yang mengakibatkan tubuh kita menjadi tadi lemas sama penyakit panas. Jadi maka dari itu mulai dari sekarang jika kalian harus selalu memantau kondisi cuaca di luar sebelum atau setelah melakukan jogging supaya apa kita tahu bahwa cuaca yang paling sesuai untuk melakukan jogging karena musim kemarau, musim panas, dan musim berangin. Jangan di musim cuaca mendung ataupun hujan supaya kita tahu supaya kita tidak merasa kehujanan walaupun saat kita berjoging. Apalagi kita terlalu menjoging di bawah hujan itu juga tidak baik bagi tubuh untuk berjuang untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh ya. Oke, itu perkara ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa sebiasa untuk follow sosial media aku. Kemarin juga udah sering lebih tahu bagaimana mendapatkan reflow. Apakah kalian pernah mengalami kehujanan setelah jogging di musim menjelang kemarau dan apa tindakan kalian pelaku lainnya untuk mengganti kegiatan jogging tapi tetap berolahraga di dalam rumah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.